Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah wa ala barakatillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Segala puji dan syukur kita panjatkan atas segala nikmatnya dapat kita jalankan di dalam ibadah dan di dalam zikrullah. Salawat dan salam kepada Rasulullah membahas pengajian kitab Adhkar Imam Nawawi di dalam babul hajj. Setelah zikir-zikir yang dibaca di hari Mina, Yaumun Nahar, apabila dia datang dari Muzdalifah, Masyarul Haram, sampai ke Mina, dia mengucap Alhamdulillah alladzi ballaghaniha saliman mu'afa. Segala puji bagimu ya Allah yang engkau sampaikan kami ke kota Mina selamat dan afiat. Allahumma hadi Mina qad ataituha wa ana 'abduk wa fi qabdatik. Ya Allah, inilah kota Mina, aku sudah datangi dan aku hamba-Mu dan di genggaman-Mu. As'aluka antamunna alayya bima mananta bihi ala awliya'ik. Aku meminta kepadamu engkau berikan kepada kami seperti yang engkau berikan kepada hamba-hambamu awliya-awliya-Mu. Allahumma a'udzubika minal hirman wal musibah fi dini ya arhamar rahimin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala yang tidak aku dapati ya, dan aku berlindung dari segala musibah di dalam agamaku. Engkaulah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Wa idza syara'a fi rami jamratil aqabah qata'at talbiyah ma'awali hasah wa ishtaghala bit takbir fa yukabbir ma'a kulli hasah. Apabila sudah dia sampai ke kota Mina membaca doa-doa tersebut, yang pertama dia kerjakan adalah menuju jamratul aqabah untuk menyambit melontar satu daripada jamrah yang terbesar, yang akhir, jamratul kubra. Setelah sampai di sana dia mau menyambit, dia stop, tidak lagi bertakbir bertalbiyah. Selama jalan dari Masyarul Haram, dari Muzdalifah ke Mina, masing dia bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Masih tuh sampai ke jamratul aqabah mau menyambit, stop dia. Pertama dia mau menyambit, sudah enggak boleh lagi talbiyah. Sambitnya bismillah Allahu akbar, 7 sambitan, 7 batu. Dia stop bertalbiyah dan dia mulai dengan takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Tidak apa-apa katanya, ada yang sebagian takbir, ada yang sebagian talbiyah, karena manusia waktunya berbeda-beda ya, boleh. Yang mana yang sudah sampai ke jamratul aqabah dan dia mulai mau nyambit, stop, dia enggak boleh lagi talbiyah, dia mulai takbir. Kalau yang belum enggak apa-apa. Jadi kalau dengaran di sana lucu, ada yang takbir, ada yang talbiyah, boleh dua-duanya, boleh. Fastaghala bi takbir fa yukabbir ma'a kulli hasah. Setelah dia menyambit mengucap bismillah Allahu akbar 7 kali, 7 kali. Dengan sambitan-sambitan tersebut, batu yang sekecil kuku daripada telunjuk ya, nyambitnya ke haud, tertampung di haud, bukan di pilar, bukan di batu. Hanya batu hanya sekedar tujuan, tetapi dia nyambitnya jatuh ke batu, jatuh ke haud, jatuh ke lubangnya ya. Walau isannu luguf indaha, di doa tidak disunnahkan berdiri diam di jamratul aqabah. Setelah nyambit jalan langsung, karena orang berduyun-duyun, orang saling berganti, enggak bisa berhenti di situ duduk atau diam doa, enggak. Kalau dia mau berdoa dia jauhan sedikit ya. Wa idza kana ma'ahu hadiyun fanahharahu aw dhabahahu. Kalau dia punya hadi, niat membayar daripada kesalahan-kesalahan, larangan-larangan haji ya, maka fanahharahu. Nahar unta,
atau dzabahahu kalau bagi kambing ya. Istuhibba an yaqula 'inda dzabh aw an-nahr, dianjurkan tatkala dia mau menyembelih atau menahar, kalau nahar seperti tusukan gitu di tujung lak-lakan unta ya. Bismillah Allahu Akbar, bismillah Allahu Akbar, tambah dengan salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahu dha minka wa ilaika, ya Allah inilah kurbanku darimu dan kepadamu, untukmu, taqabbal minni, ya Allah terimalah dari aku. Kalau dari orang lain, nama orang lain, taqabbal min fulan ya, kepada anaknya, untuk istrinya, untuk keluarganya, taqabbal min fulan bin fulan in kana yadhbahu an ghair, kalau dia motong untuk orang lain. Biasanya tukang potong yang nyebut, tukang pok kita enggak bisa motong, tukang potong yang nyebut dikasih namanya, nih sebutin namanya fulan bin fulan. Kalau kita yang motong sendiri kita nyebut. Wa idza halaga ra'sahu ba'da dhabhi faqad istahabba ba'd ulama an yumsika nasiyatahu bi yadihi halatal halq wa yakabbir thalatha. Selesai nyambit, yang kedua motong, yang ketiga cukur. Nah di sini tiga-tiganya sama yang keempatnya tawaf, yang mana yang dikerjain duluan Rasulullah SAW bolehkan. Ya Rasulullah tuftu qabla an arni, gala if'al wala haraj. Ya Rasulullah dhabahat qabla an arni, gala if'al wala haraj. Ya Rasulullah halagat qabla armi, gala if'al wala haraj. Semuanya boleh dari empat ini, yang mana diduluin. Jadi pertama-tama tadi dari Asy'arul Haram, dari Muzdalifah. Ini pongkolnya dari Muzdalifah. Mau kemana? Dari Muzdalifah ke Ramyat, Jamarat namanya, Jamarat, Jamarat itu tiga, satu Sughra, Wusta dan Kubra atau Aqabah. Dari situ tadi dia nyembelih, tapi nyembelih jauhan depannya, namanya Majral Kabsh, khusus tempat di situ mengalirnya darah, jadi nggak terlalu bececeran keluar-luar ya, di gunung-gunung atau di rumah-rumah nggak. Majral Kabsh, kalau kita apa namanya lapak apa yang tempat memotong jagal ya. Kalau dia memotong, motong atau ngasih orang, biasanya ngasih orang, kita nggak bisa motong di sono, badan kita nggak kuat ya. Kambing sono lain sama kambing sini. Onte apalagi. Terus kalau dia mau nyukur, nyukur. Tiga tuh. Kalau dia mau ke Mekah, dia ke Mekah. Nah, itu yang dikerjain oleh Rasulullah dari Muzdalifah, Masy'arul Haram, Rasulullah pergi langsung Jabarat, langsung sembahyang Id, langsung dia apa namanya? Nyembelih. Setelah nyembelih baru dicukur semua rambut-rambut badannya, rambut kepalanya botak. Karena setiap cukuran dari rambut kepala, maka itu ampunan per helai rambut. Masya Allah. Semua dosa-dosa kita diambil, di dosa kita diampunin sebanyak rambut-rambut jenggot, rambut kumis, rambut kepala. Di halq, halq artinya dicukur habis. Boleh, sunnah jenggot sedikit, dirapiin jenggotnya, dicukur tapi tidak dihabisin. Kalau kumis boleh dihabisin, ini dihabisin, ini dihabisin, ini dihabisin semuanya. Sebanyak rambut-rambut tersebut diampunin dosa kita, seperti sebanyak bulu domba diampunin dosa-dosa orang itu. Masya Allah. Jadi tadi keringanan, kebijaksanaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dari Masy'arul Haram, dari Muzdalifah, mau menuju kemana saja, mau ngapain aja dibolehin oleh Rasulullah. Masya Allah. Tapi waktunya dari tengah malam, nggak boleh dari malam-malam. Misalnya dari Muzdalifah dia sudah mabit, dari Muzdalifah dia sudah mabit, mabitnya habis jam 2 atau jam 1 malam, tengah malam itu waktunya mabit di Muzdalifah. Bukan dari maghrib, belum, dia belum maghrib, isya belum, jam 10 belum masuk, tengah malam jam 12 dia udah lewat di Muzdalifah. Silahkan dia pilih, dia mau ke Mekah tawaf, dia mau ke tadi Jamarat dia nyambit,
Dia mau cukur, silahkan. Nanti subuh baru mandi. Baru mandi untuk sholat id. Habis sholat id baru dia apa? Dia motong. Atau yang mana saja dia mau. Yang tadi itu empat, boleh yang mana dikerjain. Ya. Kayak kita baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bi ayyihinna bada'ta. Yang mana saja yang kamu mau mulai. Allahu akbar dulu boleh. Subhanallah dulu boleh. La ilaha illallah dulu boleh. Alhamdulillah dulu boleh. Nah begitu juga. Dari Muzdalifah ada empat tujuan. Yang mau ke Mekah dibolehin. Rasulullah membolehkan pamandanya dan orang-orang tua, wanita-wanita bibik-bibiknya dan wanita-wanita hamil, ayo kalian buru-buru ke Mekah. Kenapa? Kosong Mekah. Supaya orang gampang tawaf, enggak berduyun-duyun. Ya, tuh Nabi pinter. Jadi orang enggak semuanya di satu tempat. Kalau satu tempat, waduh, bisa di situ yang bahaya, yang suka main desek-desekan, main dorong-dorongan, akhirnya ada yang keinjak, ada yang mati, bisa-bisa. Ya. Maka Rasulullah kasih empat alternatif kalau gitu, empat jalan. Dari waktu saya haji bawa adik-adik saya perempuan semua, saya cari yang begitu. Kenapa? Enteng. Kalau perempuan, kalau kita bawa laki enak. Kalau bawa perempuan kan susah sedikit. Jalannya berat. Badannya juga berat. Dia perempuan aurat. Nggak pantas desek-desekan sama laki. Kan begitu. Kita ajak dari Masjidil Haram langsung ke Mekah. Kok bang enak banget nih? Boleh nih? Boleh. Disangka semuanya mesti kemana? Mestinya ke Jamarat. Laki-laki ke Jamarat nyambit. Orang tua, perempuan, yang sakit silahkan kata Rasulullah ke daerah yang tadi disebut Mekah tawaf ifadah, tawaf wajib. Dari situ boleh dia ngerjain apa, dia mau nyambit dulu boleh, dia mau cukur boleh, dia mau nyembelih dulu juga boleh, silahkan yang mana. Tapi waktunya setelah lepas jam 2 malam ya, atau jam 1 malam ke atas. Jaraknya nggak mungkin cepat karena banyak orang. Nanti jalan misalnya jam 1 sampai jam subuh. Kita sangka bakal sejam, bakal 2 jam. Enggak, 4 jam, 6 jam, 5 jam. Ya asal kuat aja deh. Itu dari setelah mencukur. Wa idza halaga ra'su ba'da dzabh fa qad istahabba ba'd ulama an yamsaka nasiyatahu bi yadihi. Kalau dia mencukur rambutnya setelah tadi. Jadi cukur lebih afdal setelah apa? Setelah dzabh, setelah menyembelih. Kenapa? Supaya dapat pahala. Tadi kita disunahkan dari orang yang mau berkurban dari awal Dzulhijjah niatnya. Dari awal sebelum Dzulhijjah enggak boleh. Awal Dzulhijjah baru niat mau berkurban atau membeli dari kambing kurban dari tanggal 1. Sunnahnya jangan cukur rambutnya, kepalanya jangan dicukur, kukunya juga jangan dicukur. Ntar pas dia sembahyang id, dia motong baru nyukur. Itu tadi supaya barang dari dosa-dosanya yang di rambut, di kepala, sebanyak itu diampunin dosa-dosa kita. Seperti yang kita potong domba yang berbulu, itu dibarengin dengan mencukur dan dia menyembelih. Dia pegang kepalanya, setelah dia cukur, dia bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah alladzi ala ma hadana, alhamdulillah ala ma an'ama bihi alaina. Ya Allah, segala puji bagimu yang kau berikan petunjuk kepada kami, segala puji bagimu yang kau berikan nikmat kepada kami. Allahumma hadi nasiyati fatagabbal minni. Ya Allah, inilah umbun-umbunku, kepalaku, jidatku yang aku akan cukur. Terimalah amal daripada rukun-rukun ibadah haji yaitu mencukur. Waghfirli dzunubi, dan ampunilah dosa-dosaku. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering ditanya tatkala ada yang mau cukur, ada yang mau tipisin doang. Tipisin. Kata Rasulullah, Allahumma arham, atau Allahumma ghafir lil muhalligin. Allahumma ghafir lil muhalligin. Allahumma ghafir lil muhalligin. Ya Allah, ampunilah
dosa-dosa orang yang mencukur botak sekali, dua kali, tiga kali. Kata sahabat, yang enggak botak gimana ya Rasulullah? Allahumma arham lil mugassirin, ya, ya Allah, kasihanilah kepada orang-orang yang enggak mau cukur botak. Ya, dia dapat rahmat. Kalau itu ampunan sebanyak bulu rambutnya. Allahumma ighfirli walil muhalligin wal mugassirin ya wasi'al maghfirah amin. Itu doa dia. Wa idza faragha minal halq kabbar. Setelah dia selesai daripada cukurnya, dia bertakbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allah alhamdulillah alladzi qada 'anna nusukana. Selesai itu. Setelah dia nyambit, dia potong, dia cukur, habis. Itu namanya tahallul awal. Sudah mengerjakan 3 dari 4. Tadi 4 alternatif. Dia mau pergi ke Mekah, 1. Atau dia mau pergi ke Mina. Salah satunya yang mana dikerjakan? Kalau ke Mekah, dia ngerjain apa? Tawaf, sa'i, cukur. Selesai. 2. 2 itu cukup, udah tahallul awal. Tinggal dia ngerjain nyambit dan nyukur. Nyambit dan nyukur. Nyukur udah di Mekah. Tinggal apa? Tinggal nyembelih, ya. Nyembelihnya di Mina. Boleh nyembelih di Mekah? Boleh. Dulu sebelum dilarang, masih kita nyembelih di Mekah. Di gunung-gunung Mekah, di pinggir-pinggiran, enggak ketahuan kita sembelih aja di Mekah. Ya. Habis jauh, kalau kita mau ke Ma'asim, namanya Ma'asim, jauh sekali, empat jagal, ya, maka kita boleh menyembelih di kota Mekah, dan Mekah manhar. Mekah termasuk tempat boleh kita nyembelih, dan dibagi-bagikan kepada fuqara masakin Mekah. Ya Allah, terimalah segala amalan kami, kami sudah selesaikan manasik kami, dan zidna imanan wa yaqinan wa taufiqan wa auna. Ya Allah, tambahkanlah kami iman kami, keyakinan kami, berikanlah taufik kepada kami dan pertolongan kepada kami. Waghfir lana wa li abaina, dan ampunilah kepada kami dan kepada orang tua-tua kami, ibu-ibu kami dan para muslimin ajma'in. Amin. Faslun fil adhkaril mustahabbah bi Mina fi ayami tasyrik. Di dalam pasal, apa zikir-zikir yang disukai di Mina, yang dicintai, kita baca yang sunnah, kita baca di Mina di masa-masa ayyamut tasyrik. Nah, kita udah dikit lagi nih di ambang pintu. Sekarang tanggal 5 atau tanggal 6? Tanggal 5. Jadi kita 5 udah naik nih sekarang. Kalau orang-orang yang mau ke Mekah, dia siap-siap 6, 7, 8, 9 ke Arafat. Ya. Sunnah kalau kita enggak pergi haji, kita puasa nanti 8 dan 9, tarwiyah hari Minggu dan Arafah hari Senin. Kita puasa 2 hari. Karena puasa 2 hari itu diampunin dosa 2 tahun, ya. Tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Artinya dijaga kita dari dosa-dosa besar. Begitu juga kita di sini enggak pergi haji, tapi kita isi haji dengan wukuf di Indonesia, atau kita baca doa wukuf Arafat atau zikir-zikir wukuf Arafat, kita barengin di sini, kita baca bersama, kita tepatin waktunya. Biasanya ada tayangan di RCTI, ada di SCTV, ada di TV One, tayangan-tayangan wukuf Arafat sesuai dengan sono wukuf. Misalnya di sana wukuf jam 1 siang, di sini jam 5. Lihat deh, nonton jam 5 sore, buka TV, di sana lagi wukuf. Nah, di sana wukuf, kita di sini menyendiri atau berjamaah membaca wukuf Arafat. Doa-doa, zikir-zikir, bacaan-bacaan, tasbih, Al-Quran, disunnahkan baca surat Al-Hasyr, surat Yasin, ya, kita baca surah-surah yang mulia. Kalau itu hari Jumat, baca Kahfi. Kalau itu hari malam-malam mulia, kita baca doa ayat-ayat yang bagus, daripada ayat Alif Lam Mim sampai Amanah Rasul sampai doa. Begitu juga Kulhu yang banyak, begitu juga ayat Kursi yang banyak. Doa-doa
Arafat, macam-macam, banyak sekali susunan-susunan doa Arafat di buku Manasik ada. Nah, itu seolah-olah kita hadir di sana. Hadirkan diri kita, bayangkan diri kita, ya, hayalkan diri kita seolah-olah kita wukuf di Arafat, bertepatan orang lagi wukuf dahulu. Aulia-aulia dia tahu, dihitung tanggal masuk bulan apa? Bulan Dzulhijjah. Dia panggilnya Hilala Dzulhijjah. Bulan Sabit Dzulhijjah. Dihitung pas tanggal 9 dia tahu, oh ini hari. Padahal dulu belum ada jam, belum ada orang telepon, belum ada gambar, belum ada fax, belum ada apa-apa. Dihitung-hitung, pas di sono lagi wukuf, di sini wukuf. Di kampungnya biasanya ditarim. Orang-orang dahulu membayangkan dirinya, mengirimkan ruhnya, menghadirkan ruhnya. Seolah-olah dia di Mekah, seolah-olah dia di Arafat. Dia baca doa, biasanya khumul, biasanya di kamar dia sendiri. Ya. Nah, di situ dia berzikir, bertepatan di sono orang-orang haji lagi wukuf. Dapat kita kecurah. Curahan hujan rahmat yang kita minta sama Allah, Allah kuasa biar kita di sini. Kalau Allah mau tulis, bisa enggak pahalanya? Bisa, ya. Pahala kita, pahala wukuf di Arafat. Itu setelah wukuf di Arafat, ya. Ini pembahasan tentang Mina. Setelah tadi nyambit, sholat, nyukur, ya. Tapi sholat itu boleh kita kerjain, boleh kita enggak kerjain. Kalau sholat sunnah, ya. Bukan manasik haji. Sunnah setahun sekali kita sholat Idul Adha. Kebanyakan orang di sono nggak sembahyang karena apa? Kotor di jalan, mau pulang capek, begadang, belum mandi. Kesian orang haji. Tapi lihat kesibukan itu semuanya bagi Rasulullah nggak bisa. Semuanya Rasulullah jalani. Allahumma shalli wa sallim. Dirapiin oleh Rasulullah manasik kita. Dituntun dengan sebaik-baiknya supaya bisa ngerjain semuanya. Emang berat, ya. Ngerjain itu kalau nggak dibimbing berantakan gitu, nggak ada pembimbing udah acak-acakan, apalagi nggak belajar manasik, nggak tahu apa orang yang kerjain, kita nggak tahu, asal ikut-ikutan aja. Tapi kalau dengan dasar ilmu, dasar hadis Rasulullah, kitab, udah ada pembimbing yang benar-benar dia bisa mengatur kita supaya kita jangan malas. Waktu-waktu tertentu kita harus doa, waktu-waktu tertentu nggak boleh bercanda, nggak boleh santai, nggak boleh. Waktu ini waktu Rasulullah lagi begini, kita begini. Rasulullah lagi begini, kita begini. Nanti waktu kosong-kosong. Nah, begitu. Nah, ayyam tasyrik, ya. Di ayyam tasyrik setelah hari 10, yang disebut 11, 12, 3, 13. Nggak boleh kita berpuasa. Itu yang 5 hari kita nggak boleh puasa. Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha nggak boleh kita puasa, dan 3 hari dari Ayyamut Tasyrik dan hari Syak nggak boleh kita berpuasa, karena hari itu hari makan dan minum dan gaul istri, tidur dengan istri, ya. Karena sahabat-sahabat kata, ya Rasulullah, udah lama kita nggak tidur sama istri, ya Rasulullah. Kita nih manusia pengen tidur sama istri, kata Rasulullah, besok ayyamut tasyrik ente tidur semuanya sama istri. Ya, karena beberapa hari dia berjalan dari jauh, enggak gaul dengan istri. Ya. Misalnya jalannya dari 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6 hari enggak gaul istri. Ya. Misalnya dia jalan dari 7, 8, 9. Misalnya dia jalan dari 9, 9, 10, 11 baru gaul istri. Ayyamut tasyrik, ya. Nah, itu semuanya di ayyamut tasyrik kita bermabit dan menyambit tiap hari habis dhuhur. 11 dhuhur nyambit. Tapi hati-hati karena berbondong-bondong waktu itu, ya. Semua orang boleh kita nyambit kapan? Boleh asar, boleh maghrib, boleh isya. Waktunya sampai subuh. Besok lagi nginep itu malam. Kalau kita enggak mau nginep karena tempatnya enggak bagus, karena di pinggir jalan, karena aplak, ya, kita berada aja di tengah, di mana, di Mina, mu'dhamul lail, setengah malam dari maghrib sampai jam 1 kita pulang ke Mekah, tidur di Mekah di hotel, atau balik misalnya kita mau datang dari Mekah habis jam 12
kita tidur di Mina dari jam 12 sampai subuh. Pilih yang mana mau. Pokoknya ada di Mina setengah malam. Namanya mu'dhamul lail. Tidur 3 hari berturut-turut atau bermalam. Ya, di Mina setengah malam. Malam 11, malam 12, malam 13. Nanti bohornya setiap bohor nyambit. Enggak mau bohor asar, enggak mau asar maghrib atau isya. Yang paling bagus isya. Kosong, udah makan, udah kelar, orang udah pada semua nyambit, kita nyambit bawa perempuan-perempuan biasanya. Karena jangan desek-desekan, ya. Boleh, silahkan. Itu semuanya if'al wala haraj. Engkau kerjakan dan tidak dosa, ya. Ayyamu tasyrik, ya. Di dalam hadis yang mana seorang wanita katanya Nabishah Al-Khair, ya, putri dari Amr bin Auf, ya, dia berkata rawaina fi sahih Muslim an Nabishah Al-Khair, Nabishah bin Amr bin Auf Al-Hudhali As-Sahabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyamu tashrik ayyamu akal wa syurb wa dhikrullah. Ruwi annahu dakhal 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'indahu usara. Faqala ya Rasulullah imma an tufadiyahum wa imma an tamunna 'alaihim. Faqala amarta bi khair anta nabishatul khair. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Tatkala Nabishah masuk ke kemahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu malam tadi kita bilang boleh menggauli istri-istrinya. Menggauli istri-istri karena sudah selesai. Rasulullah datang dari Muzdalifah Masyarul Haram langsung nyambit. Habis nyambit dia mandi dan bersihin badan, terus Rasulullah sembahyang Id. Habis sembahyang Id Rasulullah motong, habis waktu motong nyukur. Nyukur langsung siap-siap ke Mekah. Waduh. Sampai di Mekah sebelum zuhur di sembahyang zuhur langsung tawaf haji. Habis tawaf haji langsung sa'il haji. Balik lagi ke Mekah, ke Mina. Nah, malamnya udah boleh gaulin istri. Nah, di situ itu malam Nabishah ini perempuan, ya. Nabishah nama laki, ya, nama laki. Dia bilang Nabishatul Khair, ya. Engkau kata yang membolehkan ya Rasulullah menggauli istri-istri, ya, di malam ini. Iya, kata Rasulullah, ya. Kalau engkau mau menggaulinya malam tersebut malam akli wa syurbin wa taba'ul. Malam tersebut malam makan, minum dan silahkan gauli istri bersetubuh di malam itu. Boleh, alhamdulillah. Tapi itu zaman-zaman dahulu, ya. Walaupun di Mina enggak ada rumah, ada kemah, tapi sekarang udah banyak gedung-gedung, ya. Wa istahabul ikhtar min al-adhkar. Di hari-hari Mina, 3 hari tersebut banyak berzikir, baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, baca subhanallah alhamdulillah, baca subhanallah bihamdi subhanallah al-azim, baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Baca begitu juga ayat kursi, baca qul huwallahu yang banyak, amanar rasul. Begitu juga baca doa-doa, misalnya kita rada ratib, baca misalnya wirdul afif lagi. Oh, enak kalau kita bersama grup-grup para habaib, ya, karena penuh waktunya untuk ibadah, nggak ada santai untuk ibadah. Kalau kita ikutin haji dengan guru-guru kita, semuanya nggak dia main-main, semuanya diisi waktunya dengan ibadah. Karena mumpung-mumpung cuma 3 hari doang, ya, kalau kita bercanda ngobrol jalan sono jalan sini ke pasar untuk ibadah habis waktu. Maka banyakkan zikrullah. Nah, di sini dibilang banyakkanlah engkau di hari-hari tersebut, ya, berzikir, bertasbih, bertahlil, bertahmid, ya, dengan hadir hati, dengan khusyuk, ya, baca Quran terutama ayat-ayat surah-surah Al-Baqarah, ya, itu juga di waktu sambil dia menyambit. Fa istahabbul ikhtar min al-adhkar. Yang paling bagus adalah baca Al-Quran. Dan setelah dia menyambit di ayyam rani kulla yaumin inda jamratul ula idza ramaha. Di pertama jamratul ula dia menyambit, dia berdoa. Setelah itu menghadap ke kiblat,
dibaca subhanallah alhamdulillah ilaha illallah allahu akbar, sambil berjalan Rasulullah membaca suratul Baqarah. Sampai yang kedua nyambit lagi ya, sambil jalan lagi diterusin sampai jamratul Aqabah, jamratul Kubra, yang mana yang terakhir nyambit sehari 3 kali sambitan, jamrah yang kecil, lontaran yang ke tengah, dan yang besar 7, 7, 7, 21 kali 3 hari 63. Yang pertama tadi jamratul Aqabah di hari tahallul awal 7, jadi 70 batu. Kalau dia mau 2 hari boleh. Faman ta'ajjala fi yaumaini fala itsma 'alaihi wa man ta'akhkhara fala itsma 'alaihi liman ittaqa. Kalau orang terburu-buru dia mau 2 hari saja boleh. Enggak apa-apa. Artinya 11 12. 12 dia pulang. Tapi syaratnya asar dia udah tinggalin, jangan sampai maghrib dia masih di Mina. Enggak boleh dia sudah berjalan dari waktu asar, apalagi waktu zuhur, dia nyambit zuhur keluar dari Mina. Telat-telatnya asar karena perjalanannya jauh. Jangan sampai dia duduk maghrib masih di Mina, enggak boleh, dia mesti mabit, dia mesti nginep lagi karena udah malam, dia belum keluar dari Mina malam 12. Ya, diterusin ke 13-nya ya, malam 13-nya. Itu di dalam kota Mina. Faslun fa idza nafara min Mina. Tuh, kalau dia keluar dari Mina selesai daripada tahallul awal, fagadin gadha hajjah, maka selesailah hajinya. Walam yabqa dzikrun yata'allaqu bil hajj. Udah habis deh. Udah kelar, selesai dari Mina dia sampai 2 hari atau 3 hari enggak ada lagi zikir-zikir haji, habis. Ya, mungkin dia boleh dia tasbih, takbir, tahmid dan lain-lain. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Zikir-zikir haji, zikir-zikir manasik habis sudah. Yang lain zikir musafir. Boleh dia memusafir ke Madinah. Setelah 13 biasanya jalan 14 ke langsung ke Madinah. 14 ke Madinah, sampai di Madinah ziarah ya. Itu sudah tidak masuk lagi mana manasik-manasik sendiri, ziarah sendiri. Nah, diambil di sini wa idza dakhala Makkah, kalau setelah dia dari Mina istirahat lagi ke hotel atau ngumpul bersama-sama ke Mekah tempat asalnya. Kalau dia mau umrah ya, boleh silakan dia umrah ya. Boleh diambil umrah selesai udah sesuai dengan ayat Allah, apa ayatnya? Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Engkau sempurnakanlah hajimu dan langsung engkau mengerjakan umrah, yaitu ifrad. Nah, boleh dia baca lagi tuh kalau dia mau umrah dari tan'im, dari umrah Mekah. Miqat ahli Mekah adalah tan'im ya, untuk umrah. Tapi kalau untuk haji min babi darih, kalau dia mau haji dari depan rumahnya boleh dia niat haji. Tapi kalau umrahnya dari tan'im, dari Masjid Aisyah ya, Musalla Aisyah namanya tan'im, yang dekat. Karena Sayyidina Aisyah katanya datang haid, dia setelah di Mekah enggak bisa ngerjain apa-apa. Enggak bisa masuk Masjidil Haram, Masjidil Haram, enggak bisa tawaf, apa. Setelah itu disuruh oleh Rasulullah SAW, Abdurrahman ya, anterin Aisyah kakaknya ke masjid atau ke tan'im. Di situ Aisyah bikin kemah dan dijadikan musalla Aisyah. Namanya musalla Aisyah, yaitu tan'im miqat ahli Mekah, atau disebut juga tan'im tempatnya orang-orang Mekah mengambil miqat untuk umroh, bukan miqat miqat haji ya. Boleh itu membaca zikir-zikir haji dan umroh karena dia dalam ihram, ada tawaf, ada sa'i, ada halaq, ada cukur. Kalau dia punya kesalahan dia menyembelih juga daripada penyembelihannya. Wallahu a'la bis-shawab. Surah Fatihah. Azan.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wa nabiyina min qabli la ilaha illallah. رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم ومجد وعظم كلمة حق علينا نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين وصلى الله على سيدنا محمد